lah. Bali sebagai salah satu ikon destinasi wisata dunia yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pariwisata diminta segera dapat mengendalikan kasus penyebaran COVID-19. Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Ganip Warsito, saat meninjau warga di Fasilitas Isolasi Terpusat Isoter di Kuta, di Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat tanggal 20 Agustus kemarin. Kepala BNPB Ganip Warsito di Kuta Bali mengimbau masyarakat, jika terpapar dapat segera melaporkan diri ke Satgas COVID-19 daerahnya untuk menjalani isolasi terpusat. Jadi COVID ini bukan aib, Bu. Itu penyakit biasa yang harus kita tangani dengan baik. Melalui program Bali Bangkit yang telah digagas, BNPB juga meminta pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder yang ada, dapat saling bahu-membahu menangani pandemi, sehingga aktivitas kepariwisataan melalui penyelenggaraan event di Bali, bisa kembali dilaksanakan dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Selain upaya tiga pilar, yaitu tracing, testing dan treatment yang terpantau gencar dilakukan, Ganip Warsito juga menginstruksikan Satgas COVID-19 Provinsi Bali untuk tetap memperketat dan meningkatkan pengawasan pintu masuk Pulau Bali dari mobilitas pelaku perjalanan. Hal ini akan membantu upaya pengendalian pandemi dari vaksinasi terhadap penduduk Bali yang telah dilakukan. Saya melihat Bali ini menjadi ikon wisata dunia dan ini menjadi hal yang perlu perhatian kita bersama untuk segera mengembalikan Bali ini seperti semula. BNPB dalam meri Satgas sejak tahun 2020 sudah menggagas untuk program Bali Bangkit, Bali Kembali. Ini tujuannya adalah itu. Dan event-event internasional sudah menunggu sebenarnya banyak ingin dilaksanakan di Bali. Nah, saya melihat memang kita harus bersama-sama semua komponen masyarakat untuk bisa menekan laju penularan di Bali ini. Khususnya saya sangat memperhatikan strategi kita untuk membatasi yang pertama mobilitas, ya kan? Mobilitas harus kita turunkan. Karena apa? Karena virus ini yang bawa manusia, yang bawa vektornya adalah manusia, sehingga manusianya harus dibatasi. Nah, pembatasan itu tentunya kita harus mengontrol orang yang melakukan perjalanan dari dan ke Pulau Bali, baik itu melalui udara maupun moda laut. Nah, ini perlu kita istilahnya perketat, ikuti aja aturan yang sudah dikeluarkan oleh Satgas maupun oleh Kementerian Perhubungan. Nah, ini salah satu strategi. Yang kedua, strategi testing, tracing, dan treatmentnya ini harus kita tingkatkan. Dan yang paling penting sebenarnya, penegakan disiplin protokol kesehatan. Saat Kepala BNPB Ganip Warsito mengunjungi Wisma Bima 1 di Kuta Bali, terpantau lokasi isoter ini memiliki kapasitas 65 tempat tidur dan telah menampung 42 pasien COVID-19. Sedangkan fasilitas isoter di Hotel Primbis Kuta diketahui memiliki kapasitas 130 kamar dengan 199 tempat tidur dan saat ini telah mengisolasi sebanyak 193 orang terpapar COVID-19.